mengucap dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama. Percaya wujud Allah Maha Esa, yakin hati, jiwa dan raga. Ibadah solat terus berkekalan, menjadi tiang agama. Mengabdikan diri mohon berserah, mencari keampunannya. Segera kita menunaikan kewajiban mengikut sunnah dan Al-Quran. Hindarilah diri dari kemungkaran, sempurna semua amalan. Tingkatkan ketakwaan, sematkan keikhlasan, memohon keredoannya. Mengharap kesucian, mencapai kejayaan, bahagia di dunia dan akhirat. Berpuasa di bulan Ramadan, menyuci sanubari, melawan hawa nafsu dan godaan, menguji kesabaran hati. Zakat dan haji jangan ketinggalan, tunai bila berkemampuan. Membersih diri harta pencarian, menyempurnakan kehidupan. Segera kita menunaikan kewajiban mengikut sunnah dan Al-Quran. Hindarilah diri dari kemungkaran, sempurna semua amalan. Tingkatkan ketakwaan, sematkan keikhlasan, memohon keredoannya. Mengharap kesucian, mencapai kejayaan, bahagia di dunia dan akhirat. Islam lima perkara. Tunaikanlah dengan sepenuh jiwa. Rukun Islam lima perkara. Tunaikanlah dengan sepenuh jiwa. Jangan leka, jangan lupa, sampai masa kita akan ditanya. Amalkan segera, semoga bahagia di dunia dan akhirat. Dunia akhirat, di dunia dan akhirat. Semua.
Sekian sahaja dari kami, remaja Al-Hikmah mengundur diri. Salah dan silap harap dimaafi. Semoga ukhuwah kan bersemi selamanya. Selamanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.